Itu palsu tau. Halo Beauty Lovers. So di video kali ini aku bakalan collab sama dua orang favorit vlogger. Peres. Oke, jadi di sini aku bareng sama Nadia Akila. Halo. Siapa sih yang nggak tahu dia? Dan aku juga bareng sama Kalinda. Dan hari ini aku mau nge-review tes ketahanan lipstick lokal 3 terbaik dari lipstick lokal yang lain yang udah kita battle-in di channelnya Kalinda dan juga udah kita pakai di seluruh muka di channelnya Nadia Akila. Kalian bisa langsung cek aja ke videonya mereka masing-masing, ke videonya Kalinda dan juga ke Nadia Akila. Aku bakal taruh linknya semua di bawah. Hari ini kita bakalan jalan-jalan kulineran di Bogor karena udah jauh-jauh kita main ke rumah Kalinda. Masa gak dikasih makan? Kita makan. Ya ampun, ya bener. Kita mau makan rame-rame karena di Bogor itu banyak banget kulineran yang bagus-bagus. Sambil ngetes sambil ngetes ketahanan lipstiknya karena hari ini kita pakai lipstik yang berbeda-beda. Aku pakai yang BLP, Nadia Akila pakai yang LT Pro dan juga Kalinda pakai yang Makeover. Jadi nanti kita bakalan tes ketahanan minum, makan dan juga kiss setelah kita minum dan makan. So ikutin kita terus ya. Bye bye. I've never been here before. I don't know. Oke, jadi sekarang kita mau ngetes dia bakalan stain di gelas ini atau enggak. Kita cek dulu bibirnya dia masih oke. Okay. Masih oke, Kak. Dia masih oke. Masih oke banget. Nanti kita bakal tes setelah minum pakai gelas langsung. Oke. Okay? Ini LT Pro di tes minum dan dikenain kan? Iya, dikenain di gelasnya gitu. Cuman ada kayak satu titik doang. Tuh. Beneran ada? Satu titik doang nih. Iya, pokoknya di situ. Ya, pokoknya bener-bener cuma satu bercak doang udah. Bercak doang. Terus di lipstiknya juga nggak nge-fade sama sekali sih. Aku nggak bisa lihat sih. Oh, masih oke lah ya. Nggak nge-fade sama sekali. Jadi, sumpah. Masih bagus banget. Masih bagus banget. Jadi nggak nempel di gelas dan nggak annoying. Kamu ngerasa gitu nggak sih? Kalau aku sih bete sih. Kalau di gelas aku ada lipstick tuh bete. Sekarang aku tes ini makeover. 05. Kayaknya makeover enggak sih? Ekspektasinya ya. Ibu. Sekalian lihat di tisu ada sih kalau. Tapi kalau di gelasnya? Oh iya, taruh situ aja, Mas. Ada sama kamar. Kamar. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Oh, berarti lebih tahan itu dong ya. Iya kan? Cuman satu titik doang sih, Kak. Itu juga kayak bibir apa? Coba, itu ada ya? Oh iya, ada. Samar-samar gitu loh. Oh iya iya iya. Ya kan, di tisu juga. Di sini juga ada. Situ juga sedikit ada. Ini terlalu terang kayaknya enggak kelihatan. Nah, sedikit dong. Di sini. Tuh. Nah, ya tisu ada, tapi di sini juga ada. Cuman enggak terlalu kelihatan sih. Samar-samar gitu loh. Ya, lebih transfer proof si LT Pro. Nah, udah. Ini LT Pro setelah pakai tisu ternyata masih mendingan yang makeover enggak sih? Apa sama ya? Sama lah. Yuk, sekarang BLP ya. Gimana? Ada sih. Oh, ada. Coba. Mana? Ada banget. Tapi emang BLP dari yang kita bilang lebih kelihatan ya? Iya, lebih transfer sih. Gak kelihatan sih. Enggak kelihatan sumpah. Tapi ada. Oh iya, tuh dikit banget tuh. Iya. Di gelas ada, terus sekarang pakai tisu. Surprisingly. Hah? Ya, BLP sedikit banget. Sumpah, hampir enggak ada. Padahal kita nyangka bakalan transfer banget kan. Kirain malah tuh makeover yang bakal lebih tahan dibandingkan si BLP-nya Jihan. Ternyata ini LT Pro. Tuh ini makeover dan yang ini BLP. BLP lebih bagus dong ternyata. Sumpah BLP enggak banget sih. Apa karena kamu krim? Tapi sama aja lah. Kita lihat ya, ini kan baru air ya, belum minyak ya. Belum minyak. Apakah nanti BLP masih tahan minyak atau justru ternyata ini sama minyak lebih tahan? Mungkin. Oke deh. Nanti round 2 ya. Oke, jadi di sini kita bakal makan spaghetti. Aku fettuccine bolognese. Spaghetti Nadia, carbonara. Spaghetti carbonara.
pizza. Ini minyakan banget pizzanya. Dan si Kalinda makan steak pakai meatball ya. Bukan, itu kayaknya baby potato deh. Oh iya ya, baby potato. Nanti kita bakal makan ini semua. Ini kan semua kayak minyakan gitu kan. Nah, nanti kita bakalan lihat kayak gimana di lipstick kita masing-masing. Oke? Okay? Oke, sekarang jadi kita mau mulai makan dulu. Terus itu kita bakalan tes lipsticknya siapa yang paling nge-fade dan siapa yang paling transfer pas terakhir nanti di tangan, ya. Habis itu kita langsung di tangan aja ya, jangan di tisu. Apa di tisu aja? Tangan juga boleh. Tangan aja kali ya. Nanti kita habis makan langsung tes kiss proof ke tangan. Oke, sekarang kita makan. Normal aja. Enggak ada. Enggak ada buku ya. Wait. Di baliknya deh kayaknya. Enggak ada. Oh, ada baliknya, gue ada. Oh iya bener. Nah, ini aku ada ya, tuh di sini. Oh, ada ya lipstiknya. Di belakang ada juga. Oh, aku juga ada. Di bagian sininya doang kok. Sini sama sini. Aku cukup banyak loh malah. Oh iya, oh iya banyak banget kalau aku enggak. Aku di depan enggak ada, tapi di belakang ada. Kelihatan enggak sih BLP sih? Iya, BLP malahan juaranya ya? Kelihatan gak sih? Kayak blur gitu. Kelihatan kok kata. Tapi itu lebih dikit dari aku. Oh, lebih sedikit. Oh, kalau makeover berarti lebih bagus nahan minyak. Nahan minyak. Nah, ini lihat deh. Ini banyak banget. Banget sih. Ini kelihatan berarti dia sama minyak gak tahan ya. Tapi aku langsung kayak breakdown gitu kayaknya. Ini berasa sih langsung breakdown. Oke, sekarang kita udah selesai makannya dan sekarang refillnya. Pertama dari Nadia Akila dulu. Udah hilang. Ini udah hilang banget dan kasih tahu tisunya. Ini udah hilang banget. Soalnya itu berminyak belum banget. Belum kayak gini dia. Iya, belum nanti habis ini. Minyaknya bukannya udah hilang. Masih ada sih. Terus sekarang aku yang BLP ini tadi pas selama makan kayak belepetan di samping-sampingnya gitu aku beresin. Ini nempel semua karena minyak banget. Langsung aja kali ya. Langsung aja ya, aku coba di bibir. Dia langsung breakdown gitu gak sih? Langsung berubah lagi jadi liquid gitu. Nakil masih bisa diiniin? Kayaknya udah di sini semua sih itu. Udah di sini semua ya? Iya, kayaknya masih tuh, udah hilang gitu ya. Kalau dia udah bener-bener fading tuh, gitu sih. Parah, kayaknya LT Pro memang sebenarnya dia enak. Cuman kalau udah kena minyak ya. Iya. Dia tahan sama air ya. Tahan sama air, iya, tapi giliran minyak. Ini juga tahan. Iya, ini tahan banget sih sama air. Jadi kalau misalnya kalian minum di gelas gitu, dia gak akan transfer. Cuman kalau udah makan minyak-minyakan gitu, udah kelar hidupnya. Sekarang aku kayaknya nih makeover yang paling-paling sih ya. Cuman yang bagian dalam dong ya. Iya, terus agak ngeblit dikit di pinggir-pinggirnya aja. Udah, gitu. Tapi masih oke banget. Enggak kentara lah ya. Enggak perlu touch up pun masih oke banget. Kalau ini masih touch up banget. Bang. Dan ini juga kayak harus itu. Sis. Oke, jadi aku harus banget touch up karena ini udah benar-benar fading banget di bagian dalamnya. Dia juga, Nadia Akila juga. Yes. Cuman yang ini doang nih yang struggle. Apa struggle? Survive. Yang survive. Mungkin karena aku banyak berzikir. Aku pulang langsung berzikir iya. Biar lipsticknya awet. Terus kalau misalnya habis selesai sholat, ya Allah awetin lipstick. Terus sama Allah dijitok gitu. Heh, lo mau doa yang aneh-aneh aja. Astagfirullahaladzim, gak boleh. So ya, jadi pemenangnya Makeover. Aku belum tes ini loh. Oh iya, tes. Dikit banget. Ya, makanya ini banyak-banyakin zikir. Kasih tau. Gak usah dengerin Kalinda. Jangan dipercaya apapun yang negatif-negatif. So ya, yeah, jadi pemenangnya adalah makeover yang LT Pro emang gak kuat di minyak. Tapi gak masalah lah ya buat tapi enak banget dipakai. Tapi dia nyaman banget. Terus ya, kayak dia kan gak crumbling gitu juga, jadi di touch up enak banget. Iya, langsung. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu langsung di touch up juga enggak apa-apa ya, enggak perlu aja. Kalau kayak BLP gini kayaknya aku mesti dihapus dulu semua deh baru di touch up lagi. Kalau ini mah enggak di touch up juga enggak apa-apa. Enggak kentara sih. Apalagi dari jauh. So ya. Yeah. So ya, jadi pemenangnya makeover, selamat buat makeover. Berarti dia udah juara pertama. Dia udah juara pertama, terus tahannya paling tahan. Oke, ya udah iya makeover ya. Kita rekomenin banget.
Bentar nih, musik masuk copyright nggak ya? So yeah, thank you so much for watching. Jangan lupa cek ke channel yang mereka masing-masing, Nadia Akila sama Kalin dan Case. Nanti aku bakal taruh linknya di bawah. Jangan lupa subscribe kalau misalnya belum subscribe. Dan juga jangan lupa stalk another social media aku, Nakil dan juga Kalinda. So thank you for watching, bye bye. Oh oke okay. Kan kebiasaan. Bentar. Gak cocok.